pagi dulur. Kita goes pagi ini kita menuju ke kota. Goes tipis-tipis. Oke. Oke, bos. Hai sobat telur, berjumpa kembali dalam tayangan menarik di YBWB Channel. Dalam perjalanan petualangan kita hari ini, kita akan menjelajah lur jalur belusukan di Kota Malang, yaitu jalur menuju ke Balai Kota Malang. Di minggu pagi ini kita melintasi dan memilih rute yang sepi, yaitu jalur alternatif menuju pusat Kota Malang. Bisa dikatakan ini rute tipis-tipis. Kita lewat jalur Ciliwung lur di Kelurahan Purwantoro, Kota Malang. Syahdu bosku, kalau di tengah seperti ini, jalur tengah ini lumayan sepi. Lapas lur. Saat ini kita melintas di depan Lapas Lowokwaru atau penjara bosku. Kiri kita ini lapas lur, penjara. Kanan ini TPA. Tempat pembuangan sementara ya. Oke bosku, lurus. Ayo, Geno. Lur, jalur tenaga Ciliwung lurus tok wis mentok. Tidak kanan, tidak kiri, kita lurus. Lewat kampung. Iki lur, perkampungan di kota. Sebelah kanan kita ini rel sepur, bos. Betul Mas Imam. Cah dulur lek guys pagi-pagi. Iki apa iki? Kampung apa iki? Aku yo gak ngerti. Kaya iki kok tembusane nang iku lho. Kelurahan Rampal Celaket. Oh, kelurahan Rampal Celaket lur. Yo Celaket iki berarti. Suasana kota. Sebelah rel iki ana jalur Mas Imam. Kelurahan Celaket lur. Yo kan penak kan nek jalur ngene iki sejuk. Duri kota tapi sadu lur. Nih asri. Mantap ya. Mantap banget. Wis, awas kelindes. Eh. Oh, tembusan iki ini. Aku padal kanan ini. Ayo kanan ae wong iring kanan ae yo. Kanan ae lur. Aduh. Mantap. Ayo lur, kita ikuti jalur kampung lur. OTW, bos. Gampang ya. Oh iya. Amit bu, nggih. Mantap. Celaket Rampal iki yo. Iya, ayo diangkat pedae. Iki lho. Lurus aja coba lurus iki. Iso kok. Ya ora apa-apa. Diangkat ae marun. Iso iki lho kiri. Oh. Enak. Sepi. Lek kota kan kesasar. Aman. Burungnya gak ada. Lek hutan munyet, mumet. Kita masuk jalan Setia Budi lur. Oh iso Mas Imam. Lewat jalan tikus. Oke. Okay. Mas. Oh, sembelusuk iki pokoke. Iso iki. Tekuk kiri.
Iki jenenge petualangan kota-kota. Ayo diangkat bokongi. Diangkat bokongi, Bos. Duh, angel rek. Oh, betul ya iki ya. Tembus stasiun ya? Ini lur. Di Ruko Rampal tembus stasiun. Oh, iya betul lihat ini. Ayo, ATW. Stasiun. Iko stasiun ini, Lur. Wapi, Bos. Belok kiri ya. Kiri melewati Tugu. Kayu, Bos. Sampai stasiun lur, depan ini stasiun Kota Baru. Stasiun Kota Baru, Bos. Ayo berusukan mana Marno, Bosku. Di depan Taman Singa ramai lur, ada orang jualan jamu. Saat ini kita lurus mentok, di depan ada Tugu Balai Kota Malang. Seperti apa suasana minggu pagi di Tugu Alun-Alun Balai Kota Malang ini lur, ayo OTW. Menuju Tugu Pahlawan. Ya po, mampir Tugu lagi? Mampir lah, Balai Kota. Munyer dulu deh Tugu lur, munyer. Sampai mumet dah sih. Langsung lurus ya. Lurus di sini, langsung guys, tekuk lurus. Ayo potong. Unggahno pedae. Oke, Bosku, karena sudah dibugar seperti ini suasana Tugu Pahlawan Alun-alun Tugu Kota Malang. Wapi lur. Syahdu pemandangan nih Bosku. Lah, iki Balai Kota lur. Ya apa Mas Imam? Balai Kota nih lur, iki teng Palembang. Api ya? Api banget. Tambah ketok ombo. Ketok ombo ya? Trotoare malah nyaman. Iya. Pedestriane ya lumayan lur. Kok iki ana geser pisan rek. Lur. Foto-foto. Oke. Ya apa Bosku? Wapi banget. Jos ya? Jos. Jadi kita pagi ini memang rute di Tugu Pahlawan Alun-Alun Kota Malang lur. Ngarepe Balai Kota lho. Saat kita masuk musim penghujan, yang saya tunggu-tunggu, yang saya tunggu-tunggu adalah bermekarnya bunga teratai lur. Istimewa Bosku. Hehehe. Lho, aja nih awak iki ngenteni aja nih momen seperti ini, nunggu musim hujan agar tamannya awe. Oke, Bos. Mantap. Ayo kita cek. Seperti ini, Lur. Menariknya, Lur. Bedlen tambah api, Mas. Ini Bosku. Mantap banget. Ayo kita lanjut X Lur. Jadi suasana pagi ini memang benar-benar menyenangkan. Tetap Lur bersama ya. Saya Yog HPWB dari Pendit. Saya Imam dari Skarpuro. Ya Bos, salam-salam gawe Tenyom Tim dan Gweser Semalang Raya. Hei kanggo dulur-dulur, konco-konco. Ini adalah tempat rekreasi kecil-kecilan ya. Ini paling bagus tempatnya. Nyaman, taman-taman ini sudah mulai menghijau.
ini. Mantap. Monggo, mantap. Mampir ke sini, mampir dulur ya. Sing durung rene-rene. Ayo. Let's go. OTW kan ya? OTW. Oke, Bosku, karena ini masuk musim penghujan, jadi suasananya memang benar-benar istimewa. Ayo kita OTW. Hey, yo. Oke, salam kayak Pak Mul. Pak Mul. Ayo, ojo dandani talang ae. Rene saiki dhisik engko talang kok ae, engko awan. Talang bocor diambrukno mae. Sowen. Sowen. Jadi seperti ini lur. Jalan saya kalau lagi di video kan. Minta tolong sama Mas Imam. Yang saya cari di Tugu Kota Malang yaitu bermekarnya bunga teratai ini. Apalagi saat ini musim penghujan. Jadi ini hal yang sangat menarik dan paling saya sukai. Jadi seperti ini lur, suasana Tugu, tempat melakukan orasi dan pidato dari Bung Karno ya di sini ya. Zaman dulu. Jadi ini Tugu ini salah satu bukti sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia di Kota Malang khususnya. Betul Mas Imam? Betul sekali. Tempat hits di Kota Malang ini ya. Ya, ikonnya ini jarang. Ikonik banget, ikonik ya. Banget. Jadi kalian buat mahasiswa pelajar ini recommended lur. Maba-maba, mahasiswa baru yo kudu dolen rene. Cek ngrasakno suasane Malang iki koyo ngene iki. Silur, kate lewat ngenteni emak-emak iki sik foto-foto. Lho. Weh. Iko sing foto iki pasukane. Oh, ngonten iki lur. Oke Bosku, permisi kalau lewat ibu-ibu. Mbak, Bu, permisi nggih. Oh, iki lur. Dari komunitas mana ini? Dari komunitas mana, Bu? Yoga. Jogja? Yoga. Komunitas yoga Wlingi. Oh, Wlingi ya, Blitar ya. Ibu siapa ini kalau boleh tahu? Bu Pre Yoga di IG atau di FB IG itu Pre Yoga. Oh, gitu ya. Ya. Mau tanya ini, yes. Bagaimana tentang Kota Malang ini, Bu, untuk secara keseluruhan? Untuk sementara saya baru lihat sini bersih, indah. Indah ya, ya. Berarti istimewa ya. Oke, selamat indah. Menikmati, Bu. Terima kasih. Pun. Assalamualaikum. Monggo. Ya, monggo. Ya, ya, ya. Komunitas Yoga Lur, senam Yoga Lur. Yoga. Jenenge Yoga Wi. Wis terkenal aku tibana. Terkenal peluwi. Hoi. Ayo, Dik. Monggo, Mas. Oke, kita lanjut menuju Kayu Tangan. OTW, Bos. Ayo wes gas dor. Jadi, tujuan selanjutnya yaitu menuju ke Kayu Tangan Heritage. Kita akan masuk ke perkampungannya lur, Belusukan. Yaitu masuk ke gang-gang yang belum pernah kita jelajahi. Mantap, lur. Jalan-jalan kita hari ini, lur. Mantap ya. Ayo lur, kita belok kanan lur. Langsung menuju ke Kayu Tangan Heritage. Oke. Kanan bos. Oh, ini Kayu Tangan nih. Kayu Tangan lur. Jadi kita hari ini menuju ke perkampungan, masuk ke kanal saluran air. Ini pintu masuk ya, kampungnya. Ya sanani anda ba
Ana apa iki? Ana apa? Ana apa ya Samro lagi? Samro lur. Ayo kita menikmati Samro. Ayo TV bosku. Biasanya kan ngeband, nah ini asli. Kenapa saya sangat bahagia tadi? Karena kita harus bangga lur dengan identitas muslim kita. Teruslah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bosku. Dan mensiarkan Islam di jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mantap. Kita bersambung lur, sampai bertemu kembali di tayangan menarik selanjutnya. Di episode belusukan di Kampung Malang Heritage. Jangan lali, kita nyatet dulu. Sudah?